Mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Halo, teman-teman. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Bonjour. Udah masuk. Bonjour. Oke. Bonjour. Siapa? Ça va bien. Et vous? Moi, ça va. Merci. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin ada yang masih ingat nggak? Angka, ya benar. Nama, terus ada yang Gender, gender. gender, ya terus apa lagi? Nationality. Alphabet. Nationality, benar. Alphabet. Oke. Saya akan mereview lagi ya materi kemarin. Tolong diingat-ingat apa namanya untuk jabir kita memakai A, akson A yang di kiri. Terus untuk nationality kita harus tahu bentuk negara feminang dan maskulang. Tolong ditampilkan ya, Mbak. Oke. Ini ya. Untuk apa namanya? Untuk negara, jadi kita harus mengetahui antara maskulang dan feminang. Biasanya yang feminang dia diakhiri dengan huruf kayak gitu. Untuk angka juga diingat-ingat lagi antara 1 sampai 10. Nah, kemarin kan kita mau main game ya, tapi nggak jadi karena waktunya juga sudah mepet. Gitu. Jadi sekarang kita mainan main game Kahoot ya. Apa sudah disiapkan teman-teman? Kah untuk Kahootnya? Ini Kak Naura ya yang mau share screen. Iya. Oh yes. Silakan Kak. Oke. Teman-teman udah nyiapin buat Kahootnya? Halo? Sudah. Ya Kak. Oke. Kalau begitu saya share screen ya. Tolong diberitahu sudah masuk atau belum share screen-nya. Ini nggak bisa share screen ya, Kak, saya? Kak Pipit? Halo, Kak Pipit? Belum bisa ya, Kak, ya? Iya, belum bisa. Oh, sebentar. Udah bisa kok, Kak. Oh iya. Sebentar, saya coba. Apa sudah masuk saya screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Sebentar, sebentar. Nah. Kahoot-nya disiapkan ya, teman-teman. Sebentar, ditunggu. Sabar ya teman-teman, ini internetnya lemot banget. Bentar ya. Bentar. Bentar ya teman-teman, ini lama banget sumpah. Kak Pipit, halo Kak Pipit. Ya. Kalau saya minta tolong Kak Pipit gimana untuk bukain Kahoot? Nanti saya kasih username-nya. Oh boleh boleh. Oke, coba ya Kak Pipit ya. Bentar. Via chat ya Kak ya?
Ya. Oke, Kak Pipit udah masuk tadi username sama passwordnya. Bentar, Kak. Oke. Sambil menunggu, saya ingin bertanya nih ya kepada kalian. Tentang nama. Gimana caranya kita bertanya tentang nama ya kemarin untuk yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Omong, Fuza Pilih. Apa? Coba. Saya akan bertanya acak ya kepada Rusdi. Halo Rusdi. Halo Kak. Bonjour. Cara bertanya nama bagaimana Rusdi? Comment vous appelez-vous? Gimana? Comment vous appelez-vous? Oke. Tulisannya? Tunggu sebentar Kak. Tolong ditulis di chat ya. Ada yang bisa menulis? Ini Kahoot-nya yang mana ya? Bentar ya, aku share screen. Oke. Ke mana nih? Belum masuk, Kak. Sudah belum? Sudah, itu di atasnya, naik ke atas. Di ya, atas yang home. Yang di home. Ya. Terus ini. Yang ini, yang apa namanya, Naura Salma, itu dipencet. Yang game 1, iya benar. Yang game 1. Yang ini. Nah. Kok isinya ini ya? Terus, apa namanya, yang sebelah kiri tulisan game 1 dipencet. Bisa nggak? Bisa, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Gak ada ininya, gak ada isinya gamenya. Kok gak ada isinya ya? Sebentar, kalau gitu. Saya coba. Oh, ini saya sudah bisa sih. Oh, bisa ya. Ini. Saya stop yeah. Share-nya. Silakan di-share screen, Kak. Ini sudah masuk, teman-teman. Proses-proses, iya. Ya sudah masuk ya, ini pinnya ya, silahkan di apa namanya dimasukin di Kahoot, nih di playkahoot.it, play.kahoot.it. Baik, saya tunggu ya. Oke, lanjut. Ini pesertanya ada berapa ya? 102 ya? Oke, ada yang belum? Oke, saya tunggu ya. Segera masuk, teman-teman.
Ini nanti untuk PPT-nya Kak Naura atau saya yang share screen? Nanti kalau misalkan saya bisa, saya aja ya, Kak. Oh iya, siap. Oke, ini sudah semua belum? Ada yang udah masuk belum? Ada yang belum? Oke, ada yang belum masuk lagi? Oke, lanjut. Yang belum masuk, silakan masuk. Kalau bisa pakai namanya sendiri ya. Oke, ada yang belum masuk lagi? Saya mulai sebentar lagi ya, dalam hitungan kelima. Oke, saya hitung sampai lima ya, nanti saya mulai. Satu, dua, oke, ada lagi? Oke, kalau gitu saya hitung 1 sampai 5 ya, nanti kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Alemong. Tolong yang tahu jawabannya jangan bilang ya. Jadi ini biar mengukur kemampuannya masing-masing. Oke, lanjut. Kak, maaf di aku kok nggak ada ya? Apanya yang nggak ada? Pertanyaannya. Masa nggak ada sih? Iya, Kak. Sama di saya juga nggak ada. Malah ada warna biru sama warna merah gitu, Kak. Iya, Kak. Iya, sama-sama. Emang nggak ada. Maksudnya aku langsung disalahin gitu tanpa ada biru atau merahnya. Iya, betul. Kok bisa ya? Padahal ini ya, kan ya. Saya juga gitu, Kak. Iya, Kak, cara sama, main, Kak. Kak, cara mainnya gimana, Kak? Ini kan ada pertanyaannya tuh.
Terus nanti kalian jawab gitu. Di sini enggak ada pertanyaannya. Tapi enggak ada pertanyaannya. Oh, berarti ini semuanya enggak ada pertanyaannya. Pertanyaan. Pertanyaannya lihat di chat screen. Yap, lihat pertanyaannya lihat di screen aja. Memang kayak gitu cara mainnya. Di split screen aja. Mm-hmm, betul. Betul kayak gitu. Cuma ada di tempat host. Apa namanya? Kelihatan enggak ada tapi di awalnya langsung incorrect gitu. Jadi langsung salah, enggak ada merah atau birunya. Jadi langsung salah aja gitu. Ya benar, jadi kamu koreksi ini termasuk femina. Contoh soal yang ini ya. Ini termasuk femina apa bukan? Nanti kamu jawab ini benar atau salah gitu. Mm-hmm. Ada yang belum paham lagi? Tapi di saya nggak ada soalnya. Ya kak, di saya juga ada langsung time up. Lihat di screen. Coba lanjut aja kak. Ya coba lanjut ya. Yang bisa dulu nggak apa-apa nanti. Nanti kalian lihat aja yang nggak bisa. Nih. Nah, yang ini kelihatan nggak pertanyaannya apa? Kelihatan ya pertanyaannya? Artinya apa? Kemarin kan sudah dipelajari artinya nasionalite ya. Ini apa? Oke. Kita berbicara bahasa Rusia. Yang benar subjeknya gimana ya teman-teman? Kemarin sih kita sudah belajar. Oke, next. Diperhatikan subjeknya, ini perempuan atau laki-laki. Oke, sudah ketahuan ya. Yang juara satunya Rusdi Felisa, apa namanya? Congratulations. Cara mainnya gimana, Kak? Kalau kalian tadi belum tahu cara mainnya gimana? Belum, Kak. Nah, jadi itu tadi kan keluar soal ya. Nah, salah satu contoh soalnya itu kalian cari jawaban benar atau salah dengan melihat kalimatnya. Misalkan di situ ada gambarnya anak laki-laki, tapi di apa namanya di subjek akhir itu dia itu perempuan, berarti kalimatnya itu salah. Nanti berarti jawaban yang benar adalah false kayak gitu. Oke, nggak apa-apa ya, ini namanya juga baru belajar, bisa berkecil hati, cuman game doang. Jadi ini cuman buat ngukur pemahaman kalian tentang subjek dan apa namanya konjugasi juga yang kemarin kayak gitu. Kak, boleh diulang lagi nggak kak mainnya? Mau main lagi? Ini mau main game lagi apa mau lanjut?
lanjut aja kak. Lanjut dulu aja kak. Oke, kalau misalkan mau main game lagi buat besok lagi ya, maksudnya pertemuan yang ketiga besok kita main game lagi. Nah, ya, yang penting kalian sudah tahu kan cara mainnya gimana tadi? Tahu kak. Oke. Nanti yang belum tahu, pokoknya bisa tanya ke temannya yang sudah tahu di grup ya. Yang penting kalian ngerti aja tuh kalimatnya. Yang misalkan yang dibicarakan itu tadi ada gambarnya seorang laki-laki. Nah, tapi kalau misalkan dalam akhirannya itu, misalkan dia itu Dion, tapi ada E-nya yang akhir itu, itu kan femina ya, berarti itu jawabannya salah. Harusnya itu Dion, nggak pakai E, kayak gitu. Pokoknya kalian ngerti-ngerti aja apa namanya struktur kalimatnya sama yang kemarin sudah dipelajari. Gitu. Oke? Kalian sudah paham ya tadi cara bermainnya? Oke, kita lanjut aja ya untuk materinya yang hari ini. Sebentar. Share screen saya sudah masuk belum teman-teman? Halo? Belum. Benar ya. Ini sudah masuk? Proses sudah, Kak. Sudah proses. Sekarang kita akan belajar tentang angka lanjutan dari kemarin ya. Kalau tadi kan 1 sampai 10, sekarang kita belajar 11 sampai 100. Ini kita akan perdengarkan audio. Nanti tolong dikasih tahu ya, ini audionya terdengar jelas apa tidak. Bentar, teman-teman. Podcast France Facile. Dengeran nggak, teman-teman? Zero. Dengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke. Okay. Dengerin, saya ulang lagi ya dari awal. Podcast français facile. Macron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, tadi kalian sudah mendengar sampai 40 ya. Jadi saya jelaskan untuk angka yang ke-20 lalu 21 dan seterusnya itu cara pembacaannya misalkan nih 21 20 ditambah 1 kayak gitu. Kan kemarin kita sudah belajar 1 sampai 10 ya. Jadi kalian sudah tahu tuh. Nah, untuk 22 itu 20 ditambah 2 jadinya fangde. Untuk 23 contohnya ini 20 ditambah 3 fangtroa dan seterusnya sampai 29. Lalu untuk 30 itu trong. 31 itu cara pembacaannya juga sama, yaitu 30 ditambah 1, berarti trong teang. Untuk 32, trong de. 33, trong kwa, trong kat, trong sang, trong sis, trong set, trong wit, trong nef, karong. 40. 41 dan seterusnya itu cara pembacaannya sama dengan tadi. Ditambah-tambah. Kalau untuk 41 berarti 40 tambah 1, 42, 40 tambah 2, dan seterusnya. 50 juga begitu, sampai 60. Kayak gitu. Saya akan lanjut untuk pembacaan angka 40 sampai 60 ya. Disimak baik-baik.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Oke, untuk yang apa namanya tadi sampai mana ya? 60-an ya. Nah, untuk yang 70 itu cara pembacaannya berbeda ya. Itu 70 ditambah 11. Yang 71 juga begitu. 70 ditambah 11. Yang untuk 72 itu yang untuk 72 itu 60 tambah 12. Berarti tadi bukan 70 ya, tapi 60. 60 ditambah 10. Yang 71 60 ditambah 11. Yang 72 60 tambah 12 dan begitu seterusnya. Terus untuk yang 80 itu cara membacanya itu 40 dikali 2 berarti 80. 4 dikali 20 berarti 80. Nah, terus untuk yang 80 apa untuk contohnya yang 82 berarti 40 ditambah 22 kayak begitu ya. Berarti karong fang de. Terus yang 90 juga seperti itu. Yang 90 itu karong fang di. Terus yang untuk yang 100 dia song, terus 1000 dia mil, dan 10.000 dia di mil. Berarti 1000 ditambah dikali 10 berarti 10.000 jadinya di mil. Kayak gitu. Yang untuk yang 100.000 itu 100 dikali 1000 berarti song mil. Terus untuk yang berapa ini 1 juta dia ang million. Untuk yang 2 miliar dia the miliar kayak begitu. Ada yang ingin tanyakan nih tentang angka? Memang ini agak sedikit ribet sih kalau angka-angka bahasa Perancis untuk yang 11 ke atas. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman? Halo? Kak, boleh diulang nggak materi dari angka 1 sampai 10-nya? Soalnya kemarin saya tidak ikut karena ujian praktek. Oke, kalau begitu saya ulang ya 1 sampai 10. Kemarin mana ini? Nah, ini saya bacakan lagi ya untuk 1 sampai 10. Disimak baik-baik angkanya. Ang, de, chua, tat, sang, sis, set, with, nah, this. Nah, untuk yang nomor 5 itu pembacaannya ada dua. Ada yang bisa sang atau seng. Terserah kalian mau baca yang mana, soalnya itu tergantung dari aksen bahasa Prancis. Kalau bahasa Prancis utara itu biasanya bacanya seng. Kalau untuk bahasa Prancis yang selatan itu biasanya bacanya sang. Jadi terserah kalian mau baca seng atau sang kayak gitu. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi. Ang, de, chua, cat, sang, sis, set, with, nerf, this. Oke. Tadi yang ikut ujian praktek siapa? Saya, halo? Kak. Oke. Coba kamu belajar mengucapkan nomor telepon kamu dalam bahasa Perancis. Tapi boleh lihat ini buat latihan oralnya. Coba. Iya. Kalau 0 apa, Kak? 0 itu 0. 0. How. Now. 6. Save. Trace. Chain. How. Dicks. Ducks. Oke. Kalau misalkan masih belum hafal, nanti bisa diulang ya di rumah untuk 1 sampai 10. Tapi kalau misalkan kalian mau lanjut
Mi 11 sampai 100 itu bakal kesulitan kalau misalkan kalian nggak hafal 1 sampai 10. Jadi kalau bisa 1 sampai 10 dihafal dulu, soalnya untuk yang 11 ke atas itu udah agak susah angkanya. Begitu. Oke. Okay. Yang ini mau saya perdengarkan lagi nggak, teman-teman? Untuk yang ini. Angka 11 sampai dan seterusnya. Iya, Kak, boleh, Kak. Soalnya nggak terlalu terdengar jelas. Boleh, Kak. Ini ya, audionya saya putar lagi ya. Disimak baik-baik angkanya berapa. Podcast Français Facile. Macom 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. Oke, tadi kita sudah belajar dari 1 sampai 100 dan kalian sudah mendengarkan ya. Nah, contohnya ini kita lihat yang tahun 1992. Pembacaannya mille neuf cent quatre-vingt-douze. Berarti ini 1000, 1000 itu mille, terus neuf 9, cent 100. Terus quatre-vingt-douze itu 92. Cara pembacaannya seperti itu. Dipisah-pisah aja. Mille 1000, neuf cent 900, 92 itu quatre-vingt-douze. Untuk yang tahun 2002 itu de mille de itu 2, terus mille itu 1000, de 2 berarti 2000 tambah 2, de mille de, kayak begitu. Ada yang mau tanya ini tentang angka lagi? Halo teman-teman,
Apa sudah jelas tentang angka? Ya, kak. Itu kan 1992. Bukannya ya. Bukannya 92 itu Katrovan Disjus? Katrovan Disjus. Iya. Kan kalau 90 itu Katrovan Disjus ya. Ini kan ditanyanya 92. Berarti dia Katrovan Disjus 92. 92 itu kan Katrovan Disjus kayak gitu. Paham enggak? Belum, Kak. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Nah. Paham, Kak. Oke, sebentar saya jelaskan sebentar ya. Ini 90 ya. 90 itu Katrovan Disjus. Berarti kalau untuk 91 Katrovan Ongs. Nah, 90 di sini itu ditambahnya bukan 1 ya, tapi ditambahnya Ongs. Berarti untuk 92 Katrovan Disjus, 93 Katrovan Trace, 94 Katrovan Kartos, kayak gitu. Noval tadi udah paham untuk yang angka. Oh iya, oh, jadi enggak bukan ditambah 2 ya, Kak. Jadi 4 tambah 20 tambah 12. Iya, benar. Aku mau tanya nih, Noval kelahiran tahun berapa? 99. Nah, coba bilang 99. Katrovan. Dari awal, dari awal, dari mil, dari mil. Oh. Mil nov song song katrovan kat bilang apa ya nih nov katrovan bukan 19 ya dis nov yeah. Mil nov song katrovan dis nov. Oke, diulang lagi sekali lagi Nova. Mil nov song katrovan dis nov. Oke, okay, terima kasih. Merci ya, Noval. Oke, okay, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada orang yang lahir tahun 97. Di sini ada nggak? 1997. Halo? Halo, teman-teman? Oke, okay, kalau nggak ada yang mau coba tahun, ucapkan tahun 1998. Ada yang mau coba? Silakan. Aku mau coba. Oke, silakan Mustu. Sibuk play. Mil neuf song. Quoi? Kat. Kat. 97 ya, Kak? 98, 98. Oh. Mil neuf song. Quart dix nuit. Quatre fang. Quatre fang dix nuit. Oke. Untuk yang 97, bagaimana cara membacanya? Suka. Oke, silakan Sipe. 1997. Oke. Untuk pembacaan 101, ada yang mau coba? 101. Boleh, Kak. Oke, silakan. 101 ya, Kak? Iya. Song at all. Ya, benar. Pembacaannya 100 ditambah 1 ya. Oke, kalau begitu saya akan tanya lagi nih, tahun berapa ya? Tahun 1993. Ada yang mau coba? 93. Halo? Boleh lagi ya? Ayo, Mbak. Oke. Ada yang mau coba? Siapa namanya? Saya Mbak Eka. Oke, silakan Mademoiselle. Dicoba ya. 93, 1993. Lihat ini. Milnov song Katrovan Trace. Iya, benar. Terima kasih ya, Mbak Eka. Oke. Selanjutnya. Ini kalau misalkan udah jelas semua, saya lanjut loh ya. Ini mau hitung-hitungan loh. Udah jelas ya? Kak, okay. Saya mau tanya yang tulisan E sama T itu dibaca nggak sih, Kak? Nggak dibaca. Jadi kalau misalnya yang 41 itu gimana, Kak, cara bacanya? Karong, teang. Karong, teang.
kayak gitu bacanya. Jadi langsung disambung ya. Karong teang. Yang ini 31 rong teang. 21 fang teang. Kayak gitu. Sudah jelas? Baik Kak, jelas Kak. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, ini hitung-hitungan sederhana bahasa Prancis. Ini kita harus tahu dulu untuk sama dengan itu bacanya egal. Untuk pertambahan bacanya plu atau e. Pengurangan moans. Untuk perkalian itu bisa par atau multiply. Terus untuk pembagian itu bacanya divide atau par. Nah, contohnya ini 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2 plu de plu de egal 4. Terus yang kedua, 2 kurangi 2 sama dengan 0. De muang de egal 0. Yang 2 kali 2 sama dengan 4. Itu bacanya de multiply par de egal card. Terus yang ini, yang pembagian. 2 bagi 2 sama dengan 1. 2 divide par de divide par de egal ang. Kayak gitu. Terus ada yang mau coba ini enggak? 10 kurangi 4. Saya, Kak. Oke. Okay. Kan. Dis muang egal sis. Dis? Dis muang kak. Egal sis. Yang empatnya belum dibaca. Dis egal. Dis moang at egal sis. Oke, terima kasih Rusdi. Selanjutnya ada yang mau baca ini? Ayo, coba kak. Saya. Oke, Devani silakan. Roa is friend able. Oke, merci Devina, Devina ya. Oke, Devani. Oh, Devani. Oke, merci ya Devani. Mosi, ada yang mau mencoba satu kali ini? Oke, siapa namanya? Benar ya? Oke, dicoba ya. Satu kali dua. Oh ya. Ang multiply pa de egal de. Oke, merci. Nah, selanjutnya kita akan bertanya, belajar tentang bertanya umur. Nah, contoh dialognya ini ya. Ini untuk apa namanya materi ini memang sengaja saya tidak memberi nama, memberi arti supaya kalian memahami apa namanya kosakata apa yang ada di sini. Jadi kalau misalkan saya terangkan, kalian coba pahami ya itu maksudnya apa, kayak begitu. Nah, kalau misalkan kalian masih belum paham, bisa ditanya lagi, Kak, saya masih belum paham, bisa dijelaskan lagi nggak, kayak gitu, nggak usah takut. Dan untuk apa namanya pronunciation-nya, tolong didengarkan juga yang benar seperti apa. Jadi bahasa itu bukan menghafal sebenarnya ya, tapi memahami. Oke, kita mulai dari yang pertama, bertanya umur. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Quand es-tu né? Je suis né en 1990. Kayak gitu. Jadi umur kamu berapa? Umurku 21 tahun. Kamu lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 1999. Gitu. Oke, ada yang mau mencoba membaca dialog ini? Halo teman-teman. Ada yang mau membaca? Oke. Rena, terus membaca. Yang kelas. Iya, sampai sini ya. Oh, kelas tu. J'ai 21 ans. Quand es-tu né? Je suis né en 1999. Oke, merci. Bacanya bagus sekali. Oke, yang kedua, ada yang mau baca? Ini? Saya. Oke, Devi. Ton anniversaire est quand? C'est le 5 janvier.
le mien et le Fang mais je vais avoir 82 ans. Tu es étudiante? Oui, tu es étudiante à l'université. Ok, merci Devi. Jadi ini bertanya tentang ulang tahun. Kamu ulang tahunnya kapan? Aku ulang tahunnya 5 Januari. Oh, berarti umur itu kurang dari 20 Mei ya. Berarti kamu mau berumur 22 tahun. Berarti kamu itu mahasiswi ya di sebuah universitas begitu. Jadi dialognya ini dia bertanya tentang umur, terus dia menanyakan kamu ulang tahun kapan. Diperhatikan untuk ini kan gambarnya cewek ya. Nah, berarti dia étudiant. Ada TE-nya di belakang, ada E-nya untuk maskulin, tapi kalau misalkan dia cowok, E-nya dihapus. Jadi étudiant gitu. Nah, tadi kan kayak soal kahotnya ya, soal kahotnya juga kayak gitu. Nah, kalian disuruh perhatiin aja nih ini belakangnya sesuai nggak sama gambarnya. Kalau nggak sesuai berarti jawabannya salah gitu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk bertanya umur di dalam bahasa Prancis itu kita pakai avoir. Avoir itu kayak to be-nya. Jadi kan to be bahasa Prancis itu ada être sama avoir. Kalau kemarin kan kita juga udah belajar être ya. Nah, sekarang kita belajar avoir kayak gitu. Contohnya ini ada dialog. Quel âge avez-vous? Ini digunakan untuk bertanya umur tapi formal. Untuk yang ke teman sebaya kita bisa pakai yang tu. Tu à quel âge? Tu à quel âge? Nah, berarti umurmu berapa sih? Umur lo berapa? Gitu. Kalau yang ini lebih sopan ya yang atas karena ada vu. Vu kan kemarin tuh sopan. Kalau tu itu kayak lo berapa sih umurnya kayak gitu. Terus yang ketiga ini. Quel âge a-t-il? How old is he? Berarti ini menanyakan umurnya dia itu berapa sih? Nih dilihat ada subjeknya il. Il berarti dia bertanya tentang he. Terus yang terakhir ada elle, quel âge? How old is she? Nah, elle itu subjeknya kemarin perempuan ya. Berarti diingat-ingat lagi untuk membedakan perempuan dan laki-laki itu kita bisa lihat il atau el. Kalau misalkan ada kata-kata il di sebuah kalimat berarti dia itu laki-laki. Kalau ada el berarti dia perempuan begitu. Contohnya ini el atau ila. Nah, kalau ini gambarnya cewek ya. Ini berarti pakai il apa el? El. El. Oke, training ya. Merci teman-teman, berarti sudah paham ya untuk subjek kemarin. Subjek dalam bahasa Prancis itu kan ada beberapa, saya ulangi ya. Ada je, ada tu, ada il atau elle, ada nous, ada vous, sama yang terakhir ada ils atau elles. Kayak gitu nanti untuk subjek bisa dipelajari lagi karena itu konjugasinya banyak sekali. Kalian kalau misalkan nggak tahu konjugasi bisa download aplikasi konjugasi buat bahasa Prancis. Pokoknya yang penting kalian kalau konjugasi hafal ini dulu, avoir sama être. Kalau untuk avoir itu biasanya digunakan untuk umur. Kalau yang menanyakan nationalité itu pakainya être, yang je suis itu. Pokoknya yang umur dia pakai avoir gitu. Lanjut. Nah, ini contohnya yang avoir ya. Nah, ini kita lihat subjeknya. Ada je, tu, elle, il, on, nous, vous, elle, sama ils. Nah, berarti untuk bertanya umur, kita mengikuti to be. To be-nya harus melihat ini. Ini sudah paten ya. Berarti kalau I have, berarti dia pakainya A, je. Bacanya je. Terus yang ini, tu, berarti ini menanyakan you have. Umurmu berapa? Terus yang ketiga, dia umurnya berapa? Begitu. Yang keempat, mezapong itu umur kami. Yang ke selanjutnya ada suzave itu bertanya tentang artinya itu you have, maksudnya kamu, anda berapa umurnya? Ini yang ini lebih sopan. Terus yang terakhir itu
they have. Els sama ills, pokoknya yang ada s itu berarti jamak ya, itu plural kayak gitu. Contohnya ini Ila Sengkongs, berarti dia umurnya 5 tahun. Terus ini Jules itu artinya hari. Semain artinya minggu. Moang artinya bulan. Jadi diingat-ingat lagi, untuk hari itu Jules, terus untuk weeks itu semain, dan untuk bulan itu moa kayak gitu. Ila sang moa kayak gitu. Oke, ada yang mau coba baca ini? Yang ini? Yang kalimat ini aja, ada yang mau coba? Saya, Kak. Oke, Devi, silakan. Ila sang kong. Oke, merci. Selanjutnya, kalimat selanjutnya ada yang mau baca? Saya, Kak. Oke, Rahma, silakan, Rahma. Ila sang jour. Oke, bacanya bagus sekali. Oke, selanjutnya. Saya, Kak. Silakan, Sufle. Ila sang semen. Artinya? Dia berumur 5 minggu. Oke. Terakhir. Yang terakhir saya, Kak. Oke, silakan. Ila Cheng Mouse. Dia artinya? Dia berumur 5 bulan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bab baru lagi. Ini tentang tempat ya. Jadi ini ada, tahu nggak perbedaan La Boulangerie sama Patisserie? Ada yang tahu perbedaannya apa? Mungkin ada yang tahu. Saya, Kak. Oke, silakan. Kalau La Boulangerie itu makanan berat, kalau Le Patisserie itu dessert. Ya, benar. Jadi kalian nanti kalau misalkan jawab ada soal tentang tempat, kalian lihat dulu nih ini rotinya jualan apa. Kalau misalkan yang berat-berat, yang rotinya panjang-panjang kayak gini, ini berarti boulangerie. Tapi kalau dessert kayak gini, kayak roti-rotian kecil itu, berarti itu patisserie. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat video ya. Nah, habis melihat video, kalian cari kata-kata apa yang kalian lihat di sini. Misalkan nanti kalian lihat mobil, terus lihat pohon, lihat bangunan. Nanti kalian cari 3, terus nanti tulis di kolom chat ya, begitu. Oke, saya mulai ya untuk videonya. Nah, oke, tadi kan kalian sudah melihat videonya ya. Coba sekarang kalian mencari 3 kosakata saja, 3 kosakata lalu ditulis di chat. Kalian menemukan apa saja? Saya tunggu ya. Oke. Silakan dimulai teman-teman untuk mencarinya. Ya, ini sudah ada yang ketemu ya. Beberapa. Le bâtiment, escalier, la fenêtre, la tour Eiffel, le pont, le restaurant, le garçon, le pont lagi, la rivière, le roux, le voiture. La maison, personne, la voiture, le restaurant, personne, voiture. Okay.
Waktu rebel. Waktu. Rebel. Oke. Founder. Ini sambil chatnya teman-temannya dibaca ya, biar tahu artinya apa. Oke. Berarti kan. Kecil kok foto berarti mau bisiklet. Oke, makasih teman-teman ya. Sekarang kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke, nah sudah muncul teman-teman PowerPoint-nya? Sudah kak. Sudah kak. Sudah. Oke, ini ya tadi kosakatanya yang apa namanya kalian pelajari, yang sudah kalian temui. Nah, sorry, ini apa ya? Nah, ini saya akan contohkan cara membacanya ya, kalian sambil melihat artinya apa yang ada tadi di video. Jadi yang pertama ada le bâtiment, artinya bangunan. Le bus, artinya bis. La voiture, artinya mobil. La lampe, artinya lampu. Le boulevard, jalan besar. Le pont, jembatan. Les arbres, pohon. Les gens, orang. Monsieur, artinya pak atau tuan. La moto, motor. Le café, kafe. La boutique, butik. Le appartement, apartemen. Le magasin, majalah. Le parapluie, payung. Le chat, kucing. Le chanteur, menyanyi. Oke. Yang bagian ini ada yang mau baca? Sebelah sini. Monsieur Rusdi ya tadi. Yang ranking 1 coba dibaca. Le restaurant, l'avion. Le vélo, la chaussure, l'image, le mur, ciel, la ville, la soeur, l'oiseau, Dieu, le cheval, la cheminée, le danseur, l'escalier, le peintre, faire la danse. Ok, très bien. Merci, monsieur. Ngomongnya bagus sekali ya, udah pronunciasinya udah bagus sekali. Kalian udah jago-jago ya ternyata buat pronunciasinya. Padahal R bahasa Prancis itu susah banget. Itu R-nya bahasa Prancis udah kayak orang pelo, udah kayak kumur-kumur, padahal susah banget ya. Kalau mau belajar cara latihannya, kalian bisa nanti sambil kumur-kumur minum air untuk bilang R, kayak gitu. Oke, yang sebelah sini ada yang mau coba baca, yang tadi yang sudah saya contohkan. Silakan yang mau baca. Ada yang mau baca? Coba saya, Kak. Manwazia. Silakan dibaca dari sini sampai ke sini. Dari Batimong sampai ke sini. Le bâtiment, le bus, le voiture, le lab, le boulevard, le vent, la bœuf, le zonk, monsieur, la moto, le café, la boutique, l'appartement, le magazine, le parapluie, le chat, le chanteur. Oke, merci. Kalau begitu sekarang saya ya akan melihatkan kalian video lagi di YouTube ya. Tentang tempat di Prancis ada apa aja. Sebentar. Sudah muncul videonya? Teman-teman? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum.
masih muter ya? Belum keganti kah masih yang tadi? Masih di PPT. Oh, benar-benar. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Learn to French. Aujourd'hui, udah masuk belum yang ini? Cuma suaranya doang kah masih di PPT? Belum kok. Videonya belum. Cuman audionya aja. Saya stop bentar ya. Saya share screen lagi. Ini udah masuk? Udah, Kak. Oke, saya putar ya. Nous allons voir le vocabulaire des lieux de la ville. Kedengeran enggak suaranya? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Dengar, Kak. Oke, lanjut ya. Les lieux de la ville. Places in town. Une école. Une école. Un parc. Un parc. Une église. Une église. Diperhatikan ya. Une mairie. Une mairie. Ini artinya balai kota. Une piscine. Une piscine. Une boulangerie. Une boulangerie. Une boulangerie. Une pâtisserie. Une pâtisserie. Une pâtisserie. Une boucherie. Une boucherie. Une boucherie. Une bijouterie. Une bijouterie. Une bijouterie. Un magasin. Un magasin. Un aéroport. Un aéroport. Une gare. Une gare. Une station de métro. Une station de métro. Un marché. Un marché. Un supermarché. Un supermarché. Une poste. Une poste. Une bibliothèque. Une bibliothèque. Un hôpital. Un hôpital. Une pharmacie. Une pharmacie. Un commissariat de police. Un commissariat de police.
une gendarmerie. Une gendarmerie. Un restaurant. Un restaurant. Un cordonnier. Un cordonnier. Un bureau de tabac. Un bureau de tabac. Un salon de coiffure. Un salon de coiffure. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa lihat lagi di rumah. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, ini PPT-nya udah masuk belum? Belum. Belum, Kak. Belum. Belum, Kak. Oke, belum, Kak. Benar-benar. Ini saya coba share screen lagi. PPT. Benar ya, teman-teman. Ini udah masuk? Belum. 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 Mau masuk ya? Kak Pipit bisa minta tolong share screen. Ini soalnya nggak mau masuk. Halo, Kak Pipit. Bisa minta tolong share screen. Kak Pipit gimana ya? Halo. Halo, panitia. Halo, Kak Marven. Kak Marven ada di sini nggak? Halo. Ya, halo, tes. Ya. Yeah. Bisa minta tolong share screen? Oh iya, materinya ya? Iya, yang PPT. Oke, bentar ya. Oke, sambil menunggu Kak Marvin ya, mungkin kalian ada yang ingin bertanya mengenai tadi materi yang tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Yang tentang tempat? Atau mau bilang sesuatu gitu, Kak? Ya, pronunciation-nya susah. Apa gimana? Itu un sama un-nya itu apa ya, Kak? Ada yang... Saya mau tanya. Oke, silakan. Iya. Oke. Tadi ada la gare sama en station de metro. Nah, apakah gare apa ya? Bukannya kereta sama metro itu sama ya, Pak? Atau emang beda ya stasiunnya untuk stasiun biasa, kereta biasa dengan stasiun untuk metro itu emang dibedakan ya dalam bahasa Perancis? Ya, misalkan di Perancis itu tadi ada kata gare. Gare itu untuk stasiun yang besar. Tapi kalau apa namanya yang metro itu untuk stasiun yang di bawah tanah. Jadi seperti mungkin kalau di Indonesia seperti stasiun
MRT kayak gitulah ya. Nah, kalau di apa namanya di Prancis itu namanya metro ya. Kalau di Inggris namanya subway kalau nggak salah begitu. Udah jelas belum? Oh ya, sudah Kak. Terus untuk tadi ada gendarmerie atau apa gitu tadi ya. Itu artinya apa ya, Kak? Itu artinya kayak kalau misalkan nih kalian di satu persimpangan di pojok-pojok. Halo, Kak Naura. Ya. Gimana? Mohon maaf ya, saya ini post. Mau di-share screen lah saya ya, share screen. Iya, yang PPT. Bentar. Sampai mana? Tadi sampai nama tempat. Nah, sekarang kakaknya ngeliatin yang itu aja yang ada apa namanya? Tabel. Ini, Kak. TTS. Nah, tabel 41. Bawahnya lagi. Nah, bawahnya lagi. Oh, ini. Iya. Oke. Okay. Sorry ya, Kak. Ya, nggak apa-apa. Tadi saya mau jawab pertanyaannya Devi ya. Tadi itu yang dia tanyain tuh, jadi kayak itu loh. Kalau di lampu merah itu kayak ada itu kan pos polisi yang biasanya jaga kayak gitu. Iya, Kak. Jadi ya, pokoknya itu kayak gitu. Paham kan oh, maksudnya iya. Gimana? Iya, paham. Oke. Okay. Paham. Makasih. Oke, merci, Kak. Iya, makasih ya teman-teman tadi yang udah tanya-tanya. Terus tadi ada yang tanya konsonan N di akhir selalu dibaca ong ya Miss. Iya, biasanya kalau ada N di akhir kata itu biasanya dibaca sengau ya, jadi ong kayak gitu. Nanti buat tempatnya nanti kalian bisa lihat lagi di YouTube. Nanti saya share linknya. Oke, sekarang saya minta kalian untuk mengerjakan TTS ya selama 15 menit kalau cukup. Pokoknya sebisanya kalian coba kerjain ini. Tadi kan kita sudah belajar tentang tempat ya. Terus nanti saya akan tanya nih jawaban misalkan nomor 2 itu apa secara acak ya. Pokoknya yang kalian bisa dulu, kerjain yang bisa dulu. Terus nanti saya akan tanya. Terus kalau nggak tahu nih apa namanya arti-artinya nanti bisa tanya ke saya. Kalau nggak kalian bisa cari di kamus gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak ini dari kosakatanya di sini? Ada yang mau tanya? Yang kedua, apa yang ketiga? Belum ada ya. Kalau gitu, sekarang coba ya dikerjain TTS-nya. Oke, teman-teman. Udah jelas? Halo? Kak, mau tanya, Kak, nomor ekros 8 itu artinya apa ya? Yang ini ya, yang regard ang film itu ya? Iya. Itu artinya melihat film itu. Berarti tempat apa? Biasanya kita lihat film itu di mana sih? Coba. Oke. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama Darian. Ada yang mau tanya lagi? Oke, dicoba dijawab ya nanti. Nanti saya tanya secara acak ya ini soalnya. Ada yang bingung nggak, teman-teman? Artinya apa? Kak, mau nanya deh. Ya. Yang on the celebre jour de Vesak maksudnya apa sih, Kak? Kalau kita merayakan hari Vaisak, itu biasanya di mana? Oh, oke, Kak. Ya, terima kasih. Ya, benar. Benar ya, ini ada yang jawab, Raffi. Mau jawab yang nomor 2, itu tempel. Iya, benar. Jawabannya tempel. Selanjutnya, ada yang mau jawab lagi? Nomor 8, Kak. Across. Oke. Okay. Cinema. Oke. Okay. Bisa ditulis di chat ya, biar teman-temannya pada tahu jawabannya apa.
Nomor 6. Benar ya, Devi, bibliotek. Nomor 6 itu soalnya biasanya kita baca buku di mana? Bibliotek, benar. Nomor 7. Nomor 8, sinema, benar. Nomor 12. Nomor 12, benar. Pos. Nomor 10. Marche, ya benar. Nomor 7 salah ya, bukan metro ya. Nomor 5. Nomor 5 benar, Bulung Javi. Seleb itu artinya merayakan. Nomor 8, sinema benar. Nomor 4, muse. Ya benar, biasanya kita melihat sebuah lukisan itu di mana. Nomor 7 benar. Stasiun. Lalu yang jawab nomor 11 coba. Nomor 11 ada yang tahu enggak? Lir itu membaca. Ya, benar. Di masjid ya. Nomor 11 jawabannya moske. Nomor 3. Eglis, benar. Nomor 3 itu biasanya kita merayakan Natal di mana? Nomor 1. Monsedi. Benar, patisserie. Kita biasanya beli dessert itu di mana? Di patisserie. Nomor 5 boulangerie. Nomor 5 boulangerie, ya. Benar. Ya benar ya, nomor 5 itu boulangerie. Biasanya kita beli roti-roti yang panjang-panjang itu kayak baguette itu di mana? Di boulangerie. Tadi kan saya sudah jelaskan perbedaan boulangerie sama patisserie ya. Masih ingat ya kalian. Oke, berarti ini sudah jawab semua ya. Ada yang belum dijawab? Nomor 9, Kak. Oh iya, nomor 9. Ada yang mau jawab? Ekol. Ya, benar. Ekol artinya apa? Sekolah. Ya, benar. Berarti ini sudah tahu ya artinya. Coba saya ulangin lagi ya. Yang kedua, itu artinya biasanya kita merayakan Waisak itu di mana? Yang keempat, kita melihat lukisan itu di mana? Yang keenam, kita membaca buku itu di mana? Yang kedelapan, kita melihat film itu di mana? Terus yang kesepuluh, kita membeli ikan itu di mana? Di marsye, di pasar. Terus yang ke-11 itu jawabannya masjid ya. Biasanya kita membaca Al-Quran di mana? Di masjid. Yang ke-12, biasanya kita mengirimkan letter atau dokumen itu di mana? Di kantor pos. Yang ke-11, aset. Aset itu membeli degato. Terus yang ke-3, celebre. Merayakan. Aset lagi, aset dupang. Membeli. Terus nomor 7 itu prong letrang, itu kita naik kereta. Yang ke-9 aprong alir ekfir, itu artinya kita belajar menulis. Bisa lanjut kak Pipit slide-nya, bisa dilanjut. Oke, coba saya akan tanya nih, yang pertama itu gambar apa ya? Di mana biasanya? Ini gambarnya di mana biasanya? Ada yang mau jawab? Izin jawab, Kak. Itu restoran. Boulangerie. Iya. Ini lebih ke boulangerie ya, karena ada gambarnya tadi. Rotinya besar-besar. Bukan restoran ya. Kurang spesifik. Kalau spesifiknya lebih spesifik itu boulangerie. Terus yang kedua itu di mana? Pasar. Ya, benar. Bahasa Perancisnya pasar? Marché. Marché. Oke, okay, Fabian.
yang terakhir itu di mana? Kafe. 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 Kafe bisa, restoran bisa. Ya bisa ya. Oke, okay, next slide. Nah, sekarang kita akan belajar ini. Tadi kan kalian juga sudah belajar tempat ya. Terus tadi kalian tuh ada ini, apa namanya, tahu ada kata ini. Ang sama un. Ada yang tahu nggak itu apa? Ang sama un, bedanya tuh apa? Ada yang tahu? Ang untuk maskulang, un untuk feminang. Oke, benar. Biasanya dipakainya waktu kapan? Waktu kalimat apa? Ang sama un. Waktu verba afoar. Kurang tepat ya jawabannya. Jadi, saya jelaskan ya. Kan kemarin kita sudah tahu. Kalau di bahasa Inggris itu kan the, itu kan cuma satu. Kalau di Prancis kan ada tiga ya. Kayak ini, la, le, sama les, les, les. Les itu yang buat apa namanya, buat jamak itu. Bacanya juga le, sama ya. La, le, les. Kalau yang apa namanya, ang sama un itu artinya adalah sebuah. Jadi misalkan ada ini, apa? Nah, misalkan ada kata-kata ini ya, itu berarti artinya sebuah restoran. Ini buat Mas Kulang. Berbeda ya antara ang sama la. Kalau ang itu tadi buat sebuah, tapi kalau yang ada kata-kata la, le itu artinya de, gitu. Oke, terus kita lanjut yang di PPT. Ya benar, ini namanya indefinitive. Terus kita lanjut ini ya. Jadi bahasa Prancis itu kan tadi ada a sama ang ya. Contohnya ini bisa dilihat di PPT ada ang sha, itu maskulang artinya sebuah apa namanya, seekor kucing. Terus yang kedua maison artinya sebuah rumah. Terus yang ketiga ada depom. Depom itu artinya apa namanya, beberapa buah seperti itu. Oke, kita masuk ke contohnya. Jadi yang pertama itu j'ai un chat. I have a chat, berarti aku mempunyai kucing. Aku mempunyai sebuah kucing gitu. Terus kalau misalkan kita berkata tidak mempunyai sebuah kucing, kita tinggal nambahin ada kata-kata n sama pa. Je n'ai pas de chat. De chat. Yang kedua, j'ai une maison. I have a house. Terus kalau minusnya negatif, kalimat negatifnya, je n'ai pas de maison. Yang ketiga, j'ai des pommes. I have apples. Berarti de itu apa namanya, plural atau banyak. Terus yang terakhir, kalau misalkan kita nggak punya, je n'ai pas de pommes. Ada yang mau ditanyain tentang ini, bab ini, indefinite article? Apa sudah jelas semuanya? Kak, nanya dong. Izin bertanya. Oke. Okay. Silakan. Saya dulu nih. Kak, tadi kayaknya saya ada yang kelewat ya. Yang mana dulu nih yang nanya? Masnya dulu aja, nggak apa-apa. Iya. Silakan sebutkan nama kalau mau tanya. Novel. Oke, okay, silakan. Oh ya, tadi kayaknya saya ada yang kelewat kedengaran gitu. Jadi itu kenapa pakai de ya? Kenapa nggak pakai a atau un gitu? Yang kayak je n'ai pas de chat, kenapa nggak je n'ai pas a chat gitu? Kayaknya ada yang kelewat atau gimana gitu saya itu tadi. Oke. Okay. Jadi karena ini jamak, berarti kan ini, oh yang tadi yang pertama ya, yang d itu kenapa nggak pakai d? Ini kan cuma satu, cuma tunggal ya. Nah, dan
sebuah kucing. Kucing itu kalau di bahasa Prancis itu maskulang, termasuk laki-laki. Berarti dia pakainya ang. Kalau misalkan yang maison, maison itu kan perempuan, femina ya, berarti kita pakainya un. Terus kalau jamak, itu kita pakainya ini, de, des. Itu pokoknya yang ada s di belakangnya itu jamak, kayak gitu. Apa Novel sudah jelas? Maksud saya itu yang di example ada kan, je n'ai pas de chat. Je n'ai pas de chat. Oh iya, maaf, saya lupa menjelaskan ya. Jadi kalau untuk negatif, kalimat negatif itu kita biasanya kita rubah bukan pakai ang tapi pakai de. Jadi je n'ai pas de. Tapi kalau untuk plural, barangnya itu banyak, itu je n'ai pas, tetap sama juga, je n'ai pas de, nggak pakai des, nggak pakai s di belakangnya gitu. Oh, jadi kalau plural dan terus negatif, apa mau plural atau singular, itu tetap de ya? Ya, jadi nggak memperhatikan a, un, atau de. Ya, jadi kecuali kalau apa namanya kalimat positif ya. Jadi kalau misalkan kalimat positif kita tetap pakai ang kalau enggak un, tapi kalau negatif kita pakainya de kayak gitu. Oke, Kak, merci. Oke, sama-sama, Delia. Oke, tadi kayaknya ada yang mau tanya lagi deh. Siapa ya tadi? Devi. Saya, Kak. Tapi itu tadi pertanyaannya sama. Oh ya, oke. Makasih, Kak. Itu sudah jelas ya yang ini. Tadi ada yang nih, Kak, kalau cara bedain mana yang maskulang sama feminin. Nah, kalian kan seperti yang sudah saya bilang ya, untuk ini memang sebenarnya tidak usah dihafal, tapi kalian harus banyak-banyak baca tentang bahasa Prancis. Kalian bisa baca-baca misalkan di artikel, artikel berita, ataupun nonton video, ataupun kalau enggak, kalian bisa download aplikasi namanya Lela. Itu buat nentuin maskulang sama feminin di apa namanya di Google Store apa Play Store apa di App Store itu ada kok, pokoknya download aja pasti ada kalau misalkan mau tahu cara bedain maskulang sama feminin gitu. Udah jelas? Udah, Kak. Oke. Boleh dilanjut, Kak, PPT-nya? Oh ya, boleh-boleh, siap. Nah, coba ini latihan. Latihan mengisi pakai ang, un, sama de. Ini sudah saya kasih tahu ya. Back. Back. Nah, ini sudah kasih tahu ya. Ada femina, maskulang, sama ini. Femina, plural. Coba ada yang mau jawab tak? Nomor satu siapa? Nomor satu. Saya, Kak. Oke, silahkan Rusdi. Nous avons une bicyclette. Ya, benar. Jadi kalau feminin dia tadi pakainya un ya, bukan pakai ang. Salah ya yang pakai pakai ang, karena dia bukan maskulang. Kalau sepeda itu feminin, bukan maskulang. Terus yang kedua, nih, diperhatikan ada s, berarti tadi apa? Ada yang mau jawab nomor dua? Apa? Silakan. Oke. Sebutkan nama. Iya, Irfan. Oke, silakan Monsieur Irfan. Il y a un livre sur la table. Jawabannya kurang tepat ya. Ada yang mau jawab lagi? Saya. Oke, silakan. Il y a des livres sur la table. Gimana tadi? Il y a des livres sur la table. Oke, merci. Benar, jawabannya de. Des ya, kalau bahasa Indonesia yang bacanya des. Karena ini buku, bukunya banyak ya. Ingat-ingat lagi kalau plural itu biasanya ada s di belakang, berarti dia pakainya des. Des, kayak gitu. Dia bacanya de. Terus yang ketiga, ada yang mau jawab. Ini termasuk maskulang, gâteau. Gâteau itu roti-rotian. Ada yang mau jawab? Saya. Oke, silakan. J'ai préparé un gâteau au chocolat.
Oke, term yang merci ya. Untuk yang keempat, ini ada femina plural. Ada yang mau jawab? Saya, Kak. Oke, silahkan. Tom poch de chaussures noir. Oke, benar. Terima kasih ya. Untuk yang terakhir, ada yang mau jawab? Kelima, ada yang mau jawab? Saya dong, Kak. Oke. Okay. Vous n'avez pas de voiture. Oke, benar ya, Nova. Terima kasih ya sudah menjawab. Oke, kalian sudah paham ya tentang ini. Pokoknya kalau misalkan ada soal nanti tentang suruh mengisi pakai ang apa un, ini dilihat ini dia termasuk femina apa maskulang. Ini gitu. Oke, sudah paham ya. Bisa next slide. Oke, next slide. Nah, ini buat tugas ya, bisa di foto apa di screenshot, terserah. Ini buat tugas, nanti kalian bisa menuliskan seperti ini di Microsoft Word, lalu dikirimin ke saya ya. Terus deadline-nya sampai pertemuan besok, jadi sehari sebelum pertemuan besok. Jadi nanti misalkan di prenom ya, nanti kalian jelasin pakai je suis, pokoknya nama kalian siapa, terus nationality apa, pakai kalimat, address, nomor telepon, sama kuriel. Kalau kuriel itu artinya email. Nah, untuk nomor teleponnya, nanti kalian tuliskan bukan pakai angka, tapi pakai bahasa Perancis. Jadi kayak tadi, misalkan tiga, kalian tulis tulisannya trois, kayak gitu, trois, kayak gitu. Pokoknya ini nanti dikerjain, nanti dikirim ke email saya ya, batasnya sampai sebelum kelas besok yang ketiga. Prenom itu nama depan. Kayak gitu. Ini email saya ya, sebentar. Nah, nanti bisa dikirim ke sini ya. Oke, okay. Ada yang mau tanya tentang tugasnya? Yang terakhir itu apa, Mbak? Gimana? Yang terakhir itu. Yang terakhir itu artinya email. Lectorial itu artinya email. Jadi email kalian apa nanti bisa ditulisin. Pokoknya nanti kalian dijelasin ya, misalkan namanya Eka, je suis Eka. Je m'appelle Eka, je suis étudiant. Kayak gitu. Pokoknya ini intinya nanti tentang perkenalan kalian ya. Kalau misalkan nanti paragrafnya atau kata-katanya lebih banyak itu lebih bagus kayak gitu. Pakai Word ya. Semuanya pakai bahasa Perancis karena kita latihan memperkenalkan diri sepesongte kayak gitu. Kak mau tanya. Ya gimana? Ada yang mau tanya? Kalau namanya itu terdiri dari tiga kata, ya. Kalau namanya itu terdiri dari tiga kata, gitu gimana, Kak? Kalau dari kalau terdiri dari tiga kata, berarti maksudnya kenom ya. Kalau misalnya nggak masuk, nggak punya nama apa namanya, nama family itu nggak apa-apa. Misalkan nama saya Naura Salma, berarti nanti yang nom itu Salma, yang prenom itu Naura gitu. Udah jelas? Wih, merci. Oke, okay. Nasionalitenya juga nanti diperhatikan ya, kalian L apa IL gitu. Oke, okay, sudah jelas ya. Oke, okay. Oh iya, Kak. Kumpulnya, batas kumpulnya kapan ya, Kak, tadi? Kurang dengar. Batas kumpulnya sampai sebelum kelas kita besok ya, yang minggu depan. Itu tanggal berapa ya, besok ya, yang minggu depan ya? 27 bukan? Iya, 27, Kak. Ya, sebelum tanggal 27, berarti terakhir tanggal 26 ya. Itu. Oke, sudah jelas? Kak, kalau salah-salah. Gimana? Kalau salah-salah gimana, Kak? Apa? Bukan salah-salah. Kalau ada yang salah gimana? Oh, nggak apa-apa. Nanti saya kasih pembenaran ya. Nanti saya balas emailnya. Jadi nanti saya benerin gitu.
Nggak usah takut salah pokoknya. Nanti kalau misalkan kalian masih kurang jelas cara menuliskan nama kalian, apa cara memperkenalkan diri, nanti kalian bisa sharing-sharing di grup, tanya ke teman-temannya yang udah bisa gitu. Kalau enggak, tanya ke saya juga enggak apa-apa gitu. Enggak usah takut salah, karena kita sama-sama belajar kok di sini. Oke, gitu ya. Hadis harus lengkap atau bagaimana? Ya, kalau bisa lengkap ya, dikasih nomor berapa. Kalau nomor kemarin kan ada tulisannya gini ya. Kuda gitu. Itu sudah belum. Oke, kalian sudah jelas tentang tugasnya? Ada yang nanya di kolom chat. Gimana? Yang adresnya harus lengkap atau gimana, Kak? Iya, yang address tadi harus lengkap ya, dikasih nomornya. Kuda apa? Kuda titik-titik-titik kayak gitu. Terus, oh ya, yang nomor teleponnya jangan ditulis pakai angka, tapi pakai ini, pakai huruf ya. Jadi troa, kayak misalkan 3 itu kalian tulis troas kayak gitu. Jangan ditulis pakai angka, pakai bahasa Prancis gitu. Kak, rude itu apa, Kak? Gimana? Rude itu apa? Itu nomor ya, biasanya apa namanya, kuda itu jalan sih biasanya, bukan nomor, tapi jalan. Misalkan jalan Setia Budi, jalan apa, kayak gitu loh, paham? Kalau ada RT RW-nya gimana? Gimana? Kalau ada RT RW-nya, kan bisa di Indonesia kan alamatnya pakai RT RW. Oh, nggak usah kalau itu ya, nggak usah. Jadi langsung aja misalkan, Jabit, Jogja. Rude, misalkan Rude Kolombo, Jabit Ajubya, Rude Kolombo, kayak gitu. Jabit Surabaya, Rude apa jalannya, kayak gitu. Oke, gitu. Sudah jelas? Teman-teman? Kak, aku mau tanya. Kan okay. Itu dalam bentuk kartu gitu kan, itu penting isinya langsung, contohnya kan alamat address langsung disebutkan alamatnya atau dijabarkan Jabit ini bla bla bla. Dijabarkan ya, seperti yang saya bilang, jadi dijabarkan. Kalau misalkan nanti kalian langsung nulis nama, tinggal nama doang, berarti enak dong kayak ngisi KTP. Berarti nanti dijabarkan ya teman-teman gitu. Oke, bisa lanjut ke slide-nya, Kak. Kak Pipit. Pokoknya nanti kalau kalian ada yang belum paham bisa sharing di grup, nanti tanya ke teman-temannya yang udah paham tentang pelajarannya ini. Yang ketinggalan juga gitu ya. Kalian jangan malu buat tanya. Ini misalkan, ini ada contoh email ya. Le courriel, itu artinya email. Ini saya baca, coba. Bonjour, je m'appelle Naura Soma. Je suis indonésien. Je suis étudiant à l'Université Yogyakarta. Je parle indonésien et français. Je habite à Paris, rue de Saint-Martin. Jadi misalkan kalian nanti tinggalnya, misalkan Jabit A Surabaya, Rude itu jalan apa? Misalkan jalan Rude Setia Budi, Rude apa gitu. Nggak usah dikasih RT RW karena di Prancis itu nggak ada RT RW ya gitu. Karena kan RT RW itu budayanya punyanya orang Jepang yang memperkenalkan ya. Gitu. Jadi kita nyamain caranya orang Prancis aja karena kita belajar bahasa Prancis. Terus kalau ini Je le cinéma, le dessin. Itu artinya saya menyukai menonton film dan menggambar. Berarti Nora Sama ini artinya sosial mediaku adalah Nora Sama gitu. Nanti kalian kalau misalkan paragrafnya apa namanya mau dijabarin panjang juga nggak apa-apa, nanti pasti lebih bagus kok. Misalkan mau ditambahin ini kayak ini, jam lah apa, saya aku menyukai ini itu nggak apa-apa, nanti kalian jelasin. Ini cuma contoh ya, saya nggak tinggal di Prancis tapi ini cuma contoh. Oke, yang ini ada yang mau nyoba nggak buat memperkenalkan diri, yang kotak kedua yang kecil yang selalu. Ada yang mau nggak jelasin?
Kak, mau tanya yang je parle itu artinya apa ya, Kak? Je parle itu artinya saya berbicara. Kemarin kamu ikut kelas nggak? Enggak, Kak. Bonjour. Saya baru gabung di akhir pertemuan pas kelasnya sudah selesai. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle. Julian. Je suis Indonesian. Je suis... Ini siapa yang ngomong ya? Oh, Monsieur Galuh Dean ya. Coba. Mohon kak, maaf kak ini. Coba ya, yang kotak ini. Halo. Ya kak. Ya. Ya. Coba. Halo. Oke. Salut. Je m'appelle Galuh Dean. Je suis Indonesian. Je suis. University de Bogor. Je parle Indonesian. Je habite à rue de Bogor. J'aime le. Saya menyukai. J'aime le musik. Kalau musik bahasa Prancisnya apa kak? Le music. Le music. J'aime le music. The music, mendengarkan musik gitu. Iya, hobinya suka main musik. J'aime l'écoute de la musique. J'aime le music. De la musique. Oke. Okay. Oke. Okay. Baca yang bawah. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Yes. Shell El Bell, S Bell, Les Amis, Dru, San Simpa, Chess Super, Bises. Oke, okay. Saya koreksi ya. Untuk ya, Kak. Tidak dibaca. Je suis Indonesian. S-nya nggak dibaca. Terus tulisan aujourd'hui itu aujourd'hui le ciel est bel. Diingat ada kata-kata L-E-S itu bacanya le, bukan le. Kalau le itu nggak ada S-nya, le. Berarti salah ya, Kak. Kalau misalkan bacanya le ciel itu salah ya, bacanya le ciel. Terus yang terakhir, les amis, artinya teman-temanku itu sangat baik. Les amis du groupe sont sympa. C'est super bise. Oke, ada yang mau coba lagi nih buat memperkenalkan diri? Terima kasih, Kak. Saya. Oke. Silakan. Salut. Je m'appelle Conta. Je suis indonésien. Je suis un entrepreneur. Je parle anglais, indonésien, français et espagnol. J'habite à rue de Gajah Mada. J'aime l'écouter de musique. Aujourd'hui, le ciel est bel. Les amis du groupe sont sympas. C'est super, bisé. Ok, merci. Terima kasih, Kak Kanta. Prononciation-nya très bien. Ok, ada yang tahu ini artinya le ciel est bel? Ada yang tahu nggak artinya apa? Langitnya cantik. Oke, benar sekali. Yang kedua, les amis. Ada yang tahu kenapa? Teman-teman. Oke, benar. Coba tadi yang ranking 1, yang main Kahoot, Rusdi, coba dibaca ini. Coba perkenalan diri. Bonjour à tous. Je m'appelle Rusdi. Je suis indonésien. Je suis lycéen. J'habite à Portia, rue de Dr. Ingénieur Bissoussian. J'aime le voyage, écouter de la musique. Aujourd'hui, je parle indonésien et batak. Aujourd'hui, le ciel est bel. Les amis du groupe sont sympas. C'est super. Bisous. Oke, merci Rudy. Bagus sekali ya. Ternyata kalian sudah banyak yang pintar-pintar. Oke,
Oke, coba saya tanya sekali lagi. Share screen-nya coba, Kak. Sekali lagi ya. Ini ya, Kak. Waktunya kurang sekitar 6 menitan. Oke. Ada yang mau ini perkenalan sampai Japit aja. Coba ada yang mau nggak? Coba Noval. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang ini, yang tadi, yang Salu itu coba sampai Japit aja. Ya. Salut, Moami. Je m'appelle Noval. Je suis Indonesia. Je suis étudiant à l'université de Situbondo. Je parle anglais et Indonesia. J'habite. Mana ya? J'habite à Situbondo. Aduh, dia nggak ada nama jalan, soalnya masuk. Okay. J'aime le apprendre le long. Oke, Premia. Merci ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis, sekarang saya serahkan kepada Kak Pipit. Silakan Kak Pipit. Oh iya. Sudah ya, Kak ya berarti. Sudah. Iya, teman-teman, karena kelasnya sudah selesai, sekarang kita ada sesi dokumentasi, mohon untuk teman-teman bisa on kamera ya. Silakan teman-teman bisa on kamera semua. On kamera biar kita bisa sesi dokumentasi. Bagi yang berkenan. Oh ya, untuk Kak Naura makasih ya Kak untuk materinya hari ini. Iya, sama-sama semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Iya, jangan lupa tugasnya teman-teman, nanti dikirim ke emailnya Kak Naura. Ya, waktunya masih panjang kok. Ya, seminggu lagi. Sudah ya, saya hitung 1, 2, 3. Sebentar. Satu, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sebentar teman-teman. Sesi dokumentasinya sudah cukup. Mungkin dari Kak Nora ada tambahan lagi atau sudah cukup? Saya sudah cukup ya Kak. Tapi saya mau bilang terima kasih buat partisipasinya buat teman-teman karena kalian sudah meluangkan waktu weekend-nya untuk belajar ya. Di saat teman-teman yang lain mungkin mereka pada main tapi kalian malah belajar. Jadi saya berterima kasih banget buat teman-teman semuanya. Oke, begitu saja. Mungkin Kak Pipit mau menambahkan? Iya, terima kasih untuk Kak Naura selaku tutor pada online class pada pagi hari ini. Meskipun kita weekend, tetap semangat untuk mengikuti kelas ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di minggu depan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh Kak Naura tadi. Sekian dari saya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Miss. Ini live-nya bisa dilihat di YouTube. Iya benar-benar YouTube bisa dilihat. Bisa dilihat ulang kan? Iya. Makasih. Oke, saya close ya kelasnya. Kak.